informasi masyarakat yang resah dengan adanya lokasi tempat pesta narkoba secara terang-terangan membuat puluhan personil Reskrim Polsek Patumbak menggerbek salah satu rumah warga yang dijadikan lokasi tempat pesta dan transaksi narkoba yang berada di Jalan Kolam 1 Pasar 12, Patumbak, Medan, Sumatera Utara. Petugas pun langsung melakukan penyisiran ke dalam gang-gang kecil dan langsung melakukan penggeledahan. Hasil dari penggeledahan, petugas menemukan para pengguna narkoba yang sedang asik menikmati sabu. Diketahui para pemakai narkoba ini sudah sering melakukan pesta narkoba di dalam rumah tersebut. Dalam penggeledahan satu persatu, petugas juga mendapatkan barang bukti berupa alat isap sabu dan bungkusan berisikan sabu. Kemudian, petugas melakukan penggerbekan di salah satu warung internet yang beroperasi pada malam hari di Jalan Garut 3. Dari lokasi, petugas mendapatkan sejumlah pengunjung yang diduga memakai narkoba pada saat bermain internet. Di lokasi tersebut, petugas juga berhasil mengamankan barang bukti 3 bungkus klip narkoba jenis sabu, sejumlah alat isap sabu, dan senjata tajam diduga milik seorang pemuda yang sudah kabur pada saat petugas melakukan pengejaran. Guna penyelidikan lebih lanjut, barang bukti dan pelaku dibawa petugas ke Mako Polsek Patumbak. Dari Medan, Sumatera Utara, Abdul Meliala, Tribrata TV, salam Tribrata.